Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini Cik Ana nak tunjuk cara Cik Ana buat mie kuah yang sedap. Mie udang yang sedap. Okey. Ini ada mie. Ada bawang putih. Ada bawang merah. Ini Cik Ana buat dalam mie. Saya plastik ini sebab dia bertahan lama. Jadi kita buat lah macam ni. Contoh. Kita taruh dalam mie sawi. Sawi. Okey. Kita boleh buka dia. Nampak ni segar, dia tak rosak lah kalau kita buat macam ni. Okey, sawi sepokok sawi lah. Saya Cik Ana dah potong siap dah. Okey, kita simpan ni. Ini nampak ni toge, senang kan suri rumah, senang je. Okey, ambil tangga sikit. Balut dengan tisu, baru dia boleh tahan lama. Tengok masih elok. Okey, ambil sedikit. Untuk kita goreng dengan mie ni. Sebab Cik Ana tak rebus tau. Sebab bila kita goreng, baru mie dia tak kembang bila kita makan. Okey. Ini untuk nampak orang makan lah. Ni. Itu sudu minyak untuk kita goreng ya. Kita boleh panaskan api, masuk bawang. Sekejap. Cik Ana guna satu sudu saja minyak untuk kita goreng mie ni. Mie yang kita nak buat mie udang jadi ya. Api kuat sikit. Kuali ni pun dia tak melekat lah. Jadi kita guna minyak sikit lah. Sebab nak bagi wangi ni. Bila kita goreng mie, bila kita makan dengan mie kuah, baru dia tak kembang lah, dia kenyal. Boleh cubalah kawan-kawan ya. Sebab mie ni, selama Cik Ana masak mie ni, memang family suka lah. Okay, kita goreng ni. Selalu biasa orang rebuskan, tapi ni kita goreng. Boleh rasa lain lah. Tak banyak minyak sangat tu. Satu sudu je. Dia agak macam dia nak masak tu, kita bubuh lah. Masukkan sawi dengan toge. Sebab sawi dengan toge pun Cik Ana tak rebus juga. Goreng je dengan ni. Senang je, tak susah pun. Jimat tenaga. Okay, kita boleh masuk sayur. Kita boleh pecah. Ini bahan untuk kuah dia. Okey, Cik Ana guna ni tomato soup ni. Guna separuh je. Ni chili blend 4 sudu besar.
Cuka. Cuka ni Encik Ana guna satu penutup ni je. Tepung ubi, tepung jagung untuk bancuh bagi dia pekatkan kuah. Ini bawang merah, bawang putih. Bawang putih 3 ulas, bawang merah pun 3 ulas untuk kita tumis. Minyak 2 sudu besar. Ni gula organik, garam bukit. Ikutlah masing-masing ya. Tapi Cik Ana guna ni lah, gula dengan garam ni. Biasa masak macam ni. Okey, ni udang. Udang ni, udang besar. Taklah besar sangat. Tapi okeylah kan. Bawang merah, bawang putih. Bismillah. Kalau pekat, cili ni boleh masukkan air sedikit. Cili ni Cik Ana dah masak lah. Kita tumis lah, jadi tak lama lah kita masak. Pun dah pecah minyak lah. Jadi dah pecah minyak, nanti kita boleh masukkan air dan tomato sup ni setengah tin ya. Boleh masukkan ni sos cili kimbal 1 sendok kecil. Okay, boleh kacau. Lagi mula kita masukkan gula dengan garam. Dua sudu ni gula organik. Okey, Cik Ana masuk semua ni. Ni tepung jagung yang kita bancuh ni untuk memekatkan kuah kita. 2 sudu besar juga. Okey, boleh tuang. Okay, kacau. Dah agak mendidih, baru kita bubuh udang. Bagi dia punya manis itu rasa. Kacau pelan-pelan. Tuang ni cuka 1 sudu. 1 sudu lah, 1 sudu teh. Okey, udang pun dah masuk dah ni. Okey. Kita masak sampai dia masak lah. Nanti lepas nak buka puasa baru kita hidangkan. Okey, selamat mencuba.